Seorang oknum pegawai kolam renang Atlantis Ancol, Jakarta Utara, terciduk rekam wanita sedang mandi di kamar bilas. Kronologi aksi perekaman tersebut dipaparkan di media sosial dan jadi viral. Detail peristiwa tersebut dibagikan oleh korban di akun Instagram Ade Pandayani pada Selasa, 12 April 2023. Video tersebut memperlihatkan kawasan Ancol geger atas penangkapan seorang pria berseragam Atlantis Water Adventures Ancol. Dijelaskan bahwa saat itu kurang lebih pukul 16. Korban tengah bilas usai berenang di Atlantis Ancol. Ketika menengok ke kanan dan kiri, korban menyadari bahwa dirinya sedang direkam oleh seorang pria. Korban langsung teriak sehingga pelaku kabur. Kerabat korban segera mengejar dan menangkap pelaku. Pelaku memakai seragam Atlantis Ancol. Saat handphone pelaku diperiksa, ternyata ada rekaman yang dibuat 11 Maret 2023. Di handphone pelaku juga ada file video berisi rekaman seorang wanita tengah bilas dan kondisinya telanjang. Korban pun mengaku trauma dengan peristiwa tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!